Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video ini adalah perjalanan dari Ranau ke Kota Marudu. Beginilah kamu akan lalui. Awal-awal kalau mau ikut jalan pergi Kota Marudu daripada Ranau. Ini jalan dia. Sangat cantik ke awan-awan. Kampung Lohan. Perjalanan awal ke Kota Marudu ini akan membawa kita melewati Kampung Lohan yang indah, dan di sini ada juga Lohan Rest House. Lohan Rest House, Okay, kita akan tinggal dulu. Jalan boring di sebelah kiri. Arnab Farm Sejati, Bongkund. Okay, Jalan Lohan Bongkund. Okay, kita akan nampak tu nah, Malinsau Togop. Okay, Marak Parak. Okay. Kendaraan di bawah 3 tan sahaja. Okey, yang berat-berat jangan mau jalan di sini. Bukit. Mesti ada nama ni bukit atau bukit apa? Wah, ada kilang papan di sini. So, bermulalah jalan menuju ke Kota Marudu. Nampak tu pandu perlahan. Jalan perhubungan. Ini ada satu jalan rosak kita jumpa. Kampung Napong, Kopi Sanangan Korikatan. Selamat datang, dia maksud. Kopi Sanangan Korikatan. Jalan Kota Marudu Rana. Kampung Togis, Kopi Sanangan Korikatan, the Kampung Togis. Sini banyak rumah yang baru bertumbuh. Okey, singgahlah dulu membeli the punti. Singgah dulu beli pisang. Okey. Tadi saya beli pisang di sini. Pilih-pilih pisang, di sini tiada orang. Kamu boleh bayar sejak di sini. Bayar sendiri, okay? Ini adalah Wellon Enterprise. Okay, ini pisang saya beli. Nah. Okay, beli pisang sudah saya. Wah, ada sungai dia. Oh, saya tengok sungai. Nah, cantiknya. Kampung Perancangan, Sexy Road. Yo, pusing bukit tu, gila. Baiklah, bukit dia ini batu lah, bukit dia ini kan simit. Oh, kena simit. Yo, tapi bukit dia ini, wih, saya mau cakap saya tidak kelapa sawit. Tahu-tahu ada juga, tuh kelapa sawit banyak. Pakai helmet, Ma, kenapa kamu ini? Nah, itu orang berhenti. Pandai, oh, dia berhenti tempat timur. Tengok kamu, kereta kecil pun boleh naik kah? Tapi lori nampak dia berjalan. Oh ya. Spinam Padan, Marak-Parak, Melinsau. Kita mau ikut apa? Melinsau? Oh, kita ikut Marak-Parak. Laju ni lori.
Kita jatuh. Nah, ada kehidupan di sini. Sekolah, ada gereja. Dia macam mana? Apa tu dewan? SK Pinawantay. Uyo, cantik juga. Tujuh sekolah dorang di sekitar dia ni kan alam semula jadi. Oh, barulah. Kau ada, kau tak ada. Uyo, bunga aja. Bunga, mungkin ada minum-minum sikit. Tandas. Okay, kami jumpa tanah runtu 60 meter di hadapan. Tanah runtu. Okay, jalan dia jadi sempit, jadi untuk sebuah kereta sahaja. Nah, tanah runtu. Kampung Turutungan. Kopi Sanangan Kerikatan da Kampung Turutungan. Jalan tidak rata di hadapan 150 meter. Kurangkan laju bosku. Okey, kita akan menemui gravel. Kita bagi dia jalan dulu. Pis. Ayah. Kulit tahan gravel. Lori pun sampai terberanti. Yang lori kosong kau tadi? Kau puakan. Kopi Sanangan Kerikatan do Kota Marudu. Taman kita pun substation Monggis. Ini substation Monggis. Turun bukit sakitnya tunggu. Aduh. Terbang jiwa. Oi, tinggi. Beli dua kan ni? Bibi takut tu nak begini dong tutup. Ya. Sasa jantung saya terlepas. Bingung. Gila, tinggi sini ni. Tu nak tu bukit tadi macam meraba tu. Takut. Kalau kau suruh saya drive ni, memang saya dah boleh ni. Situ tu kenapa? Lutut semut terlepas. Wow. Ya, mana mau berhenti, bergambar. Okey, jumpa lagi gravel di sini. So, di sini sangat bahaya lah. Lah kali tu, kalau mau naik susah, mau turun ni macam ada bagus sikit, kan dia? Kita ni menurun ni bukit. Perjalanan turun daripada bukit Sorinci pandai. Tu nak tu bukit tadi yang macam rabah. Nah, tu dia macam barang. Hello, Kopi Sanangan Kerikatan. Ini adalah seleko berbahaya. Di bawah-bawah sudah kita ini. Konon, padahal masih ada lagi turun bukit ni. Nah, turun lagi. Rumah-rumah di tepi jalan belum lagi banyak. Mantai aku. Nah, mau naik bukit sudah. Oh, kok kering. Tengok jalan dia tinggi. Okey, saya berada di Jalan Marak Parak dan nampak ada sebuah rumah di sini. Ada bukit tuna yang tajam. Nah, itu apa nama itu bukit? Jadi saya mau mengabadikan kenang-kenangan dengan bergambar
di sinilah. Rupa-rupanya bukit yang puncaknya macam reba tadi itu adalah Gunung Nombuyuko. Berbagai gunung. Bendera Malaysia dan Sabah ada di situ. Kita menuruni bukit di Jalan Marak Parak Ranau, Kota Marudu. Nampak ada macam rumah-rumah di bawah tu. Ada kita tengok apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Sekolah Kebangsaan Marak Parak. Tanah rata, ada kolam, kolam ikan. Laju-laju ini motor. Motor laju-laju. Ini kawasan kampung. Jadi kena suruh pandu perlahan-lahan. Bakal ditanam ini dengan kelapa sawit. Dia, saya tidak mau tengok dia. Bimbang. Ya, sekarang kita masuk ke Jalan Lontong. Jalan Lontong menuju kota hospital lah. Inilah keadaan di sini. Ini Bandau Lighthouse. Ah, betul ini Bandau. Brotherhood Kawash. Dia kacang itu dah, payung putih. Hospital Kota Marudu di sini. Ini jalan dia. Ada kuburan lagi di sebelah. Misup Kebi. Sini dapur Della. Santai Cafe. Wow, wow. Kok kelapa yang penting. Kok kelapanya seksi-seksi. Tinggi-tinggi semuanya. Taraf-taraf model. Tinggi betul. Akhirnya kami akan bertemu dengan jalan yang jalan utama, guys. Jalan utama Kota Marudu Kudat. Betul kah tidak? Betul, guys. Ini ada satu Petronas dan ini ada kedai Matahari. Betul, ini ada Petron. Oke, ingat di tempat di sebelah kiri ini dah ya. Ada KFC kiri, IKK. Nah, itu dari Jalan Lontong. Jalan Lontong dari sini masuk. Kami sudah berada di Kota Marudu. Selamat sampai sudah. So, kopi sanangan Kori dekatan Kota Marudu. Oke, kami mau masuk di kedai Kota Marudu. Cantiknya jalan masuk deh ini. Nah, pejabat Kota Marudu punya bomba kan? Ini ada bomba. Nah, bomba. Oke, pejabat Mahkamah Negeri Anak Negeri. Oh, kita sampailah di Pekan Kota Marudu. Sampai sudah. Situ ada masjid. Pekan Kota Marudu, guys. Pekan Kota Marudu. Ini dia. Yo, ini dia. Oh, ini dia Jabatan Tanah Kota Marudu. Selamat datang ke Tapak Pasar Am. Oke, sampai di sini saja video saya pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye bye. I love Kota Marudu.